gelar perkara bahwa terduga yang melakukan penendangan terhadap kendaraan motor yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13, berdasarkan hasil gelar perkara kita tingkatkan ke proses penyidikan. Kemudian dengan dari proses penyidikan kita telah lakukan penetapan tersangka. Kan berdasarkan hasil gelar perkara adalah pasal 80 Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak, junto pasal 351 ayat 1 KUHP.